kita melakukan pengisian freon asisat. Di sini pipa kecilnya beku. Oke, ini beku, manifold sudah kita pasangkan, tekanan freonnya 40 psi, 40 psi kurang seharusnya 60-70. Oke, sekarang kita coba isi tekanannya. Oke, sekarang kita melakukan pengisian. Sudah hilang bukunya. Sub 0,5 pk. Oke, untuk pengisian kita harus sedikit demi sedikit membuka meter gate-nya lagi. Kita buka lagi. Kita rasakan uapnya udah mulai panas. Oke. Tekanannya 70 psi. Di sini memakai freon R22. Sekarang udaranya sudah mulai panas dan bukunya sudah mencair di pipa high press. Dan sekarang kita berada di indoor, udaranya mulai mendingin, sub 0,5 pk. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sekarang masih sirkulasi, kita diamkan sebentar. Ini di manifoldnya turun. Ini kemungkinan belum stabil, secara sirkulasinya belum stabil. Kita tunggu dulu sampai dia jarum di manifold tidak bergerak lagi, baru kita tambah lagi freonnya. Oke, sekarang kita sudah tambahkan freonnya menjadi 80, kemungkinan akan turun lagi. Emang turunnya secara perlahan biar stabil tekanannya. Oke, tekanannya sudah stabil. Coba kita lihat di indoornya apakah udah dingin apa belum. Oke, udara yang dihasilkan sudah mulai dingin di indoornya. Ini unit indoornya, sub, udah mulai terasa. Oke, kembali lagi kita ke outdoor untuk mengecek kipas outdoornya panas atau tidak.
Oke, sekarang kita sudah di outdoornya dan kita rasakan di sini uap outdoor yang dihembuskan oleh fan atau kipas dari outdoornya sudah mulai terasa panas anginnya. Di sini pipanya sudah mencair dan konden. Dan untuk manifoldnya sudah stabil 80 PSI kita isi. Mudah-mudahan tidak menurun lagi. Oke, di video kali ini cukup sekian dan terima kasih. Silakan like, comment, share, and subscribe YouTube channel saya, Ruli Aswaja. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.